pesantren aja nggak sanggup. Gimana kalau yang namanya keamanan ini gantiin aja sama kita? Kerja kita baru jagain pesantren udah kehilangan, kita jagain kampung. Ya, baik kalau begitu, kami mohon bantuannya kepada Pak Hansip semua untuk menjaga keamanan sekaligus mencari kambing yang telah hilang. Ya udah, kita sih siap-siap aja bantu ya. Kita oke-oke aja bantu. Oke, kalau begitu sekarang kita pulang dulu. Kita sekalian nyari tuh kambing ada di mana ya. Yuk, kita balikin dulu. Pokoknya Pak Ustadz harus ketemu ya kambing warga yang hilang. Enak aja dititipin di sini malah hilang. Udah balik. Assalamualaikum. Jaga yang benar. Maaf Ustadz, ini emang udah kesalahan saya, lalai. Padahal itu kambing udah saya ikat, kambingnya Nenek Amalia, pakai hilang juga. Mungkin saya udah gak sanggup lagi jadi satpam, udah wayahnya pensiun. Saya udah gak sanggup lagi jadi satpam, udah wayahnya pensiun. Astagfirullahaladzim Pak Sri Kiti, ini kan namanya musibah. Kami pun tidak ada yang menyalahkan Pak Sri Kiti. Iya, Pak Sri Kiti lebih baik sekarang Pak Sri Kiti istirahat aja gak apa-apa. Iya, yaudah dah kalau begitu saya mohon izin balik ke pos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasian Pak Sri Kiti ya. Iya Ustadz. Mani karunnya pisan, neneknya Amelia. Sedih pisan, kayaknya kehilangan kambingnya. Afwan semuanya, gimana kalau kita cariin kambingnya Nenek Amalia sampai ketemu? Jadinya kan Nenek Amalia gak sedih lagi, jadi senang. Ya iya dong, harus. Kalian itu harus nyariin kambingnya Nenek Icis Lia, oke? Supaya nanti di akhirat Nenek Icis tuh gak kecapean jalan kaki. Amalia, enak kan kau nyuruh-nyuruh kami buat cari kambingnya Nenek Amalia? Kau juga jangan keenakan lah, kau juga cari. Mana ada cuma kami doang yang cari. Iya, keenakan kau. Apaan? Marah terus. Perhatian, siapa yang lihat kambing Nenek Amalia, laporkan ke saya. Bertiga. Hansip ganteng tadi di mana? Yang namanya nyari kambing ya deket tukang kambing. Nih, siapa tahu mereka pada ngerti. Halo para kambing sekalian, apa kabar? Apakah kalian tahu di mana kambing neneknya Amalia? Kalau kalian semuanya kenal, tolong hubungi kami para hansip di sini ya. Kagak aja. Udah, ayo kita ikutin aja hansip gantengnya. Terus gimana? Ya gampang, untuk bicara sama kambing kita menggunakan bahasa kambing. Wow.